Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Siswa sekalian, bil khusus siswa kelas 8B yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam pembelajaran dengan materinya adalah kultum, masalah bulan Ramadan, yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita, baik ibadah puasa kita, amaliyah yang lain seperti baca Quran, baca zikir, baca selawat, termasuk kalian duduk ya di hadapan layar laptop atau dia atau HP, semuanya jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita berharap ibadah puasa kita hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Siswa sekalian yang berbahagia, ibadah puasa merupakan ibadah rahasia. Rahasia antara diri kita yang berpuasa atau diri orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Bisa saja orang yang tidak berpuasa berpura-pura puasa. Ada cerita ya, bapak-bapak ya pulang dari pasar ya sore hari sekitar jam 5 sore, pas waktu menjelang berbuka muntah. Ya, muntahnya keluar mie rebus banyak. Lalu istrinya ngomong sama bapaknya, "Eh, Pak, tadi subuh kita sahurnya kada pakai mie. Kenapa kamu muntah keluar mie?" Kata suaminya, "Ini kekuasaan Allah, Ibu." Padahal dia berbohong. Di pasar dia makan mie di warung yang buka pada siang hari. Kalau kami menyebutnya warung sakaduk atau warung foto yang kelihatan kaki, ya, badan sama sampai rambut tidak kelihatan. Nah, jadi ibadah puasa itu adalah ibadah rahasia. Yang tahu hanya Allah dan kita yang berpuasa. Nah, yang namanya ibadah rahasia, tentunya kita tidak tahu juga apakah ibadah puasa kita sah, apakah ibadah puasa kita diterima, apakah ibadah puasa kita diberikan pahala, kita tidak tahu. Nah, makanya di dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, ya, kullu amali Adam ila siyam fa innahu li wa ana ajzbihi. Segala amal perbuatan anak Adam itu, kata Rasulullah, adalah pahala baginya kecuali puasa. Akulah, kata Allah, yang akan memberikan pahala puasanya. Apakah puasanya diterima? Apakah puasanya sah? Apakah puasanya mendapat pahala? Itu urusan Allah. Beda dengan ibadah lain, contoh seperti ibadah sholat. Ibadah sholat itu kan kelihatan pahalanya. Kalau sholat sendiri pahalanya begini. Kalau berjamaah 27 derajat. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, ya, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri di rumah, yang nilai ibadahnya itu adalah lebih baik ya daripada beribadah ya 70 tahun lawasnya. Nah, jadi luar biasa ya. Nah, baca Quran kelihatan nilai pahalanya. Bersedekah kelihatan nilai pahalanya. Ya. Berhaji, bahkan orang sekampung lagi ngantar, kelihatan. Ya, jadi ibadah yang rahasia, yang tahu hanya diri
kita yang berpuasa itu hanyalah Allah. Manusia tidak tahu. Banyak orang yang sebab katakan tadi berpura-pura puasa, tapi sebenarnya tidak puasa. Nah, anakku sekalian yang berbahagia. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai ibadah puasa itu sah dan diterima dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ya makanya ya Imam Al-Ghazali rahimahumullah membagi tingkatan puasa itu kepada 3 tingkatan. Nah, yang pertama kata Imam Ghazali adalah puasanya orang awam. Artinya puasanya orang awam ini puasa orang kebanyakan yang hanya bisa menahan lapar dan haus, sementara yang lain-lainnya dia tidak bisa menahan. Makanya kata Nabi, ya kamin saimin laisa lahu min syamihi min ju'i wal atas. Banyak kata Rasulullah umat itu berpuasa ia tidak mendapatkan nilai pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kan sayang, sia-sia kita ya capek-capek ya lapar, haus ya, tenaga tidak ada ya. Kalau hanya mendapatkan lapar dan haus tidak mendapatkan nilai ibadah puasa, maka kita sia-sia puasa. Nah, jadi nah puasa orang kebanyakan ini itu hanya mulutnya yang puasa. Ya, dan perutnya yang puasa. Mulutnya tidak puasa. Mulutnya suka membicarakan aib orang, memfitnah orang, ya mencaci maki orang. Ya. Sehingga apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, khamsatun asya' tuhbitu saum. Ada 5 perkara yang menghilangkan pahala ibadah puasa. Nah, siapa? Ya, yang 5 perkara ini. Pertama, kata Rasulullah adalah orang yang apabila berbicara selalu berbohong. Nah, makanya kalian jangan berbohong. Baik berbohong kepada ya teman, berbohong kepada ayah dan ibu, atau berbohong kepada guru, ya jangan berbohong. Nah, jadi usahakan di bulan puasa ini kita lebih banyak mulut kita gunakan membaca Al-Quran, ya membaca salawat, ya membaca zikir, ya membaca kalimat-kalimat thayyibah, daripada mulut kita ya berbicara yang tidak baik. Karena kata Nabi, salamatul insan wa hifdzul lisan. Selamatnya manusia tergantung lidahnya. Jadi kalau lidahnya bisa menjaga, mulutnya bisa dijaga, insyaallah kita selamat. Bahkan di dalam hadis Nabi lagi ya yang lain mengatakan ya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Ya. Yang pertama kata Nabi adalah orang yang menjaga lidahnya. Ya, lidahnya dia jaga ya, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Jaga lidah kita. Jangan sampai lidah kita membicarakan aib orang, memfitnah orang, menggibah orang, ya, mencaci maki orang. Nah, itu. Yang kedua, kata Nabi, ya, orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya. Lalu siapa lagi orang yang dirindukan surga itu? Itu ngapain? Adalah orang yang mengasih makan kepada orang yang kelaparan, maksudnya orang yang sedang berpuasa, kemudian ketika dia berbuka puasa dia membukakan orang yang sedang kehausan kelaparan karena berpuasa. Dan yang keempat kata Nabi yang dirindukan surga itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang tentunya adalah puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pahala. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, siapa yang pahalanya atau puasanya tidak mendapatkan pahala adalah orang yang suka menggibah, ya menggibah atau membicarakan aib orang lain, ya sekalipun aib yang kita bicarakan itu benar, orang itu berbuat apa yang kita bicarakan, tetapi karena kita membicarakannya, ya apalagi kita sampai mengajak orang lain, ya tentang membicarakan aib orang, maka pahala puasa kita tidak diberikan Allah atau hilang pahala puasanya. Yang ketiga siapa? Yakni orang yang memfitnah. Apa itu Pak beda gibah dengan fitnah? Bedanya kalau gibah
benar terjadi. Tapi kalau fitnah tidak benar ya kejadiannya. Nah, jadi kita jangan memfitnah orang. Jangan ya membuat ya orang yang benar kita katakan salah. Jangan sampai kita ya membicarakan ya orang yang tidak ada kebenarannya. Itu namanya adalah fitnah. Ghibah dan fitnah itu dosanya sangat besar sekali. Kata Nabi, ya barang siapa orang yang suka menggibah, suka memfitnah, ya tidak bertobat sebelum ajalnya, sebelum matinya, dia orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi apabila dia sempat bertobat ketika matinya, ketika sakaratul mautnya, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Nah, makanya kalau kita sudah pernah menggibah, memfitnah orang, tobat kita. Jangan lagi yang mulut kita digunakan untuk yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, ya siapa orang yang pahalanya tidak diberikan pahala puasanya? Ya, ini orang yang suka menjelek-jelekan, menggunjing orang, ya mencaci maki orang di belakang. Ya, orangnya ketika di hadapan kita, kita kada berani ngomong, tapi ketika orang yang sudah pergi dari kita, kita yang menjelek-jelekan orang. Ya, membicarakan yang tidak baik terhadap diri orang. Ini tidak mendapatkan pahala puasa juga. Kemudian yang terakhir adalah orang yang tidak mendapatkan pahala puasa itu orang yang ketika memandang sesuatu dengan pandangan yang ada syahwatnya. Atau memandang dengan pandangan syahwat. Artinya tadi ketika kita memandang ya ada nafsu kita untuk melakukan yang hal tidak baik. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian, di bulan puasa ini, itu lebih baik kita lebih banyak di rumah daripada kita jalan-jalan. Lagi jalan-jalan subuh, ya, suka menyubuh. Di sana ada perempuan pakai celana pendek, ya, pahanya kelihatan, laki-lakinya melihat, ya. Ini sudah batal atau pahala puasanya tidak dapat. Kenapa? Karena dia memandang pasti memikirkan apa yang ada di dalam. Maka ya yang dipandang dosa ya yang memandang juga dosa. Tidak mau memandang barang baik kata Anu ya barang bagus ya. Jadi kalau memandang dosa tidak dipandang barang bagus. Nah jadi jaga kalau kalian keluar itu hal-hal yang positif saja, mau sholat subuh berjamaah, mau taraweh ya itu. Atau mau sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah. Kalau hanya jalan-jalan, ya itu lebih baik kita di rumah. Lebih banyak kita membaca Quran. Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk menolong kita. Ya, yaqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah li ashabihi. Kata Nabi. Bacalah Quran, Quran itu akan datang menolong kita nanti pada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Bahkan nanti di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang bulat kita tanpa busana satupun, matahari merasa di atas kepala kita, ada yang satu jengkal, ada yang satu hasta, ada yang satu meter, ada yang satu depa, tergantung amal ibadah kita, tergantung kesalahan kita di dunia ini. Ya, bila kita amal baiknya baik, insya Allah kita tidak merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Maka kita tidak sehari dua hari di padang mahsyar itu. Ya, bertahun-tahun lamanya kita dikumpul di padang mahsyar. Ya, dengan antrian kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya jaga ya puasa kita. Ya, jaga dari yang hal-hal membatalkan puasa dan jaga ya puasa kita daripada yang hilangnya ibadah pahala puasa kita. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, mungkin ini ya materi ceramah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa kita di tahun 14 ya 22 Hijriah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan pahala yang berlipat ganda yang nanti kalau kita kembali menghadap Allah kita dalam keadaan husnul khatimah dan kita nanti di akhirat
dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan cara rahasia pula, karena kita melaksanakan ibadah rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya apa yang Bapak dapat sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.